Richard Insane dan Erli Bahtiar. Erli Bahtiar, kita sudah sampai di Robinson Cisarua Resort Villa, di mana nanti sekarang kita tahu Ideal Bubble akan berlangsung di sini. Dan hari ini kita mau coba untuk lihat-lihat ya, KB. Survei dulu lihat kayak gimana sih kayak bubble, karena kemungkinan kita nggak bakalan bisa datang ke sini karena ketat. Betul. Ketat banget, karena selain ketat juga semua protokol kesehatannya harus dilakukan dengan baik dan benar. Nah, jadi teman-teman di Jakarta mungkin yang wah di Robinson, wah di Cisarua. Nah, sekarang saya dan Kak Erli mau lihat langsung nih persiapannya kayak gimana, apa aja yang udah dilakukan di dalam. Jadi semoga nanti kita bisa kasih tahu ke teman-teman di Jakarta bahwa, dan di Indonesia tentunya, bahwa persiapannya sudah cukup matang. Jadi langsung aja kita kepoin di dalamnya seperti apa. Let's go. Let's go. IBL yang mau dipakai nanti nih buat turnamen IBL selama pandemi. Oke, sekarang kita ada di Cisarua Villa Resort di mana nanti IBL Bubble berada. Sekarang gua ada sama KB, KB Bahtiar. KB, gimana menurut KB? Ya, tempatnya cuma buat orang kita lagi latihan ya. Cuman kalau dari segi saya nih sebagai fotografer, ini kalau yang mau motret di sini siapin aja pakai kamera yang bagus, yang asal tingginya nggak pecah. Karena lampunya ini sangat terbatas sekali, jadi udah kebayang deh dapat foto-fotonya minimalis banget. Kecuali panitia nambahin lampu. Nah, okay. Jadi teman-teman siap-siap karena Ideal Bubble akan segera berlangsung. Langsung aja gue sama KEB menjadi saksi hidup pertama yang datang ke Robinson. Datang ke Robinson. Tempat penginapan ini, Robinson. Emang ini kayaknya buat atlet yang belum apa-apa, kita udah naik turun tangga nih. Ini penginapannya. Lari ini, Alisson. Ini lari. Ini emang khusus atlet, men. Gak bisa kalau bukan atlet. Halo, morning. Selamat pagi. Selamat pagi. Yeay. Yeay, pagi. Yang Senegal ya? Bosan mancing kan di laut. Kalau ini mancing ikan koi. Ngos-ngosan naik ke atas. Ini tempat penginapannya. Restorannya. Ada lapangan tenis juga. Kita. Nah, yang KEB cari adalah kolam renang. Kayaknya di atas itu KEB. Oke ya. Mau cek gak? Mau guys. Karena KEB punya agenda tersendiri nih, makanya dia nyari kolam renang. Hehehe. Nginep di sini. Nginep bisa main basket. Jadi kita tadi masukin lewat belakang, salah. Ada dua pintu. Oke men, luas banget men. Ini buat pemeriksaan ini nih. Resort nih, hotelnya nih. Nanti. Oke, jaga jarak.
Aduh, naik tangga lagi. Naik tangga lagi nih. Aduh, naik tangga lagi. Mau berenang aja nyusah. Resort Cisarua, tempat di mana IBL Barber akan berlangsung. Iya. Naik tangga. Mas-masan duluan. Ini kalau mana ini, Pak, ya? Jauh juga ya, Pak, kalau dari bawah, ya? Dari bawah jauh. Ya? Iya. Berarti emang kalau yang nginep-nginep sini aja dong? Iya. Kalau yang nginep di bawah jauh juga loh. Tadi kita dari bawah selalu. Oh, yang di bawah kan ada. Oh, ada. Yang ada. Dari lapangan basket kemana tuh, Pak? Yang dari basket, bawah basket. Oh, ada. Oh, ada dua kayak B. Iya, makanya. Agak gede. Oke. Oh, jadi di Robinson itu ada dua kolam renang. Makanya tadi saya sama kayak B mikir, kenapa kolam renangnya jauh banget kalau kita stay di bawah? Ternyata untuk teman-teman yang stay-nya di atas, inilah fasilitas kolam renang yang stay-nya di atas. Dan kalau yang untuk stay-nya di bawah, nanti kita coba cek karena katanya lebih gede yang di bawah. Aduh, dari bawah tempat lapangan basket buat yang IBL main. Naik sampai ke ujung sini cuma buat ngeliat kolam renang. Ternyata ada dua kolam renang. Di bawah ada lagi. Ini yang di atas. Ada dua kolam renang. Ngos-ngosan. Video siap. Sayang ini harusnya sama istri yang mana. Foto di sini view-nya bagus. Ini foto-foto sendiri. Pakai masker pula lagi. Udah kelihatan. Sama Insen dipotoin. Aduh. Tuh, view-nya di situ. Ya, jadi kalau udah bete, foto-foto sendiri di sini ya. Iya dong. Ini emang spot yang buat foto kan? Foto. Jelas. Ya, turunlah. Oke. Cianjur masih jauh. Gokil, guys. Akhirnya kita bisa menjadi saksi hidup di mana nanti IBL Bubble akan berlangsung. Semoga berjalan dengan baik. Kita semua doain yang terbaik buat IBL. Semoga seri 2021-nya berjalan dengan baik. Protokol kesehatannya tetap dijaga, ya kan? Sehingga kita para penikmat basket di Indonesia bisa kembali melihat laga dari teman-teman pebasket Indonesia. Ini enggak kayak, Beh? Setuju. Tapi jangan jauh-jauh kayak di sini, di Senayan aja lah, kalau enggak di Kelapa Gading. Ini kan sekalian liburan kayak, Beh, konsepnya, ya kan? Liburan, tapi kan kita mau berduma juga lah, kakak bawa ini. Jadi si anak-anak basketnya jadi kayak, wah nih. Anak basketnya liburan. Iya, ada sesuatu yang berbeda nih. Biasanya yang mereka lihat mungkin kalau dia buka kaca di hotel tuh misalnya gedung-gedung bertingkat, ya kan? Iya. Sekarang ketika mereka pagi-pagi buka kaca tuh yang dilihat pemandangan. Jadi berbeda. Cuman 2 minggu berbeda. Betah enggak 2 minggu? Harusnya sih betah ya. Betah ya. Kalau betah internetnya ya. Cepat. Iya, Beb. Tapi tadi susah wifi-nya kayaknya. Oke. Susah wifi. Providernya harus tahu dulu nih di sini providernya apa nih yang apa? Yang kuat ya. Baru daripada yang nomor. Jadi
akhirnya dia bisa cuman sapa-sapan sama masih bisa tetap pesta video call sama keluarga sama atau keluarga. Sama orang-orang yang tercinta ya. Betul. Bayang kalau gua 2 minggu di sini ngapain aja gua ya. Tapi oke. Kita lihat yang lain. Utama. Jadi ini kolam renang yang paling besar nih. Tadi yang di atas itu kolam renang kedua. Nah, kan makanya tadi rada bingung kan kenapa kolam renang ada di atas kalau pengunjungnya ada di bawah. Ternyata kolam renangnya ada di bawah. Robinson Cisarua Resort. Oke. Jadi gitu aja ya. Jalan-jalan nih. Masih ada lagi nggak? Yang belum kita cari. Udah sih. Emang kan ada agenda lain kan sebenarnya kan datang ke sini. Iya. Ada agenda lain sebenarnya. Ini selain kita melihat persiapan dari IBL Bubble, ternyata yang sudah mulai berlangsung pembersihan ruangan, pembersihan kamar, pengecatan sign jalan dan lain-lain. Tadi sudah kita lihat juga ternyata. Semuanya kayaknya udah mulai ready nih kayaknya. Di lapangan basketnya pinggir-pinggirnya udah ditutup kain hitam seperti NBA ya. Betul. Jadi memang konsep tanpa penontonnya sudah mulai terlihat ya kan. Dan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Jadi IBL Bubble 2021 mantap. Tiga, ada di bawah ada 2 kamar, di atas ada 3 kamar, ada dapurnya juga, ada kulkas. Wow, lengkap ini. Cisarua Resort di daerah Panas Puncak dan akhirnya kita langsung lihat tadi ternyata ada 8 villa KB 60 kamar hotel itu kayaknya cukup banyak KB ya. Banyak banget untuk menampung nanti teman-teman IBL yang akan berlaga di kompetisi IBL 2021. Nah tadi juga udah lihat semuanya fasilitasnya terus juga persiapannya jadi tadi udah mulai dipasangin kain hitam ya KB di lapangan ya. Terus juga udah mulai dilakukan pembersihan, sterilisasi kamar dan lain-lain. Nah KB ada yang mau disampaikan nggak? Ya mudah-mudahan dengan adanya Bubble turnamen IBL ini jadi langkah awal ya untuk turnamen-turnamen berikutnya untuk cabang-cabang olahraga lainnya. Dan mudah-mudahan juga tidak ada penyebaran virus corona di sini. Amin. Karena juga susah kalau misalnya mereka sudah masuk ke dalam ruang ini, ke dalam resort ini. Pintunya di sini satu, di belakang satu buat mobil dan dijaga ketat oleh security. Kayaknya susah kalau udah masuk susah keluar. Ya, mereka tidak akan mungkin keluar masuk ya. Tidak mungkin bisa. Jadi teman-teman IBL, have fun, do your best, good luck, may the best team win. Saya Richard Insane, Erli Batiar. We are signing out. Peace.